Cubers, welcome back on Cubicle. Waduh, ini bareng sama gue Dirias ya. Dan gue Olivia Jensen. Ini ada yang berbeda episode kali ini, Cubicle-nya. Kita kedatangan Bo Ferno. Hai Bo. Bo, sehat Bo. Bo. Dir, kenapa sih dia? Kok gimana sih? Bo, Bo. Bo, 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 Bo apanya? Kayak itu bau ya. Bo. Ya dia malah tidur. Ya, kan lagi syuting, Bo. Kapan tidur? Ya, Bo, bangun. Kita mau take nih. Ini dimana dulu nih? Lo mau ngetelah dulu nih, what's on Cubicle today? Orangnya nih, Bo Vernon. Waduh, yang tadi tidur ya, Cubicle. Ngantuk. Kita ngobrol-ngobrol dulu dong. Ayo, ngobrol apaan? Ini Cubers yang di rumah penasaran nih, ya kan? Lo kan dikenal, ya bisa dibilang, ya pesulap lah bahasa Indonesia-nya, ya kan? Nah, gue mau nanya dulu dari awal nih ya. Ini aliran lo apa sih? Sebenarnya gini, kalau yang gue bikin di Cubicle ini, itu bukan sulap sebenarnya. Itu gue menyebutnya magic editing. Basicnya editing, which is bercerita tentang magic gitu. Which is tapi editing ya, gitu loh, bukan magic. Nah, kalau gue di magicnya itu sebenarnya lebih ke pickpocket. Nyolong-nyolong barang. Nah, gimana kalau lu nyolong hatinya dia? Dia nyengir, malah lu endong. Ya basically gitu, jadi apa yang gue bikin di Cubicle itu memang bercerita, gue mau bercerita sesuatu tentang yang masih ada unsur magicnya, tapi menggunakan trik editing gitu. Oke, gini, kalau gue gak salah di Amerika punya Zaking. Yes, bener, ya, Zaking, ya. Nah itu kan videonya ya yang mainstream yang gue tahu ya, ya begitu-begitu kan ya, mirip-mirip begitu. Mirip begitu, bener banget. To be rich, so simple. Jadi kalau Indonesia punya ini Bo Vernon gitu ya? Iya. Okay. Nah, penasaran kan sama aksi-aksinya dia? Cubers yang di rumah, kita langsung aja lihat video berikut ini. Biar nggak bau. Gila, ada pakainya nih, lihat berarti nih nggak bau kan. Gimana? Tanganku ada lima. Berarti lebih ke sana ya. Maksudnya, benar. Apakah ada nama-nama lain gitu selain magic editing itu? Gak ada sih, sampai sekarang memang belum ada nama bakunya. Cuman si Zaking pun itu menyebutnya juga magic editing. Gitu. Oke, kalau gitu siap. Jadi gini. Kita buktikan. Gua pengen lihat seberapa canggihnya sih magic lo ini. Nah ini, biasanya kalau Bo ini kan di rumah bikinnya pakai diedit-edit lah, kita gak tahu. Gue buktiin kalau lo emang skill di sini. Wih, tuh, komputer nggak ada, lo nggak perlu ngedit. Ayo. Bisa nih, kayak gini. Gue tadi dari rumah, itu gue bawa daun. Daun. Mau diapain nih? Nah, lihat ya. Sekarang gini. Oke. Daun gue akan rubah jadi sesuatu yang lebih menarik. Ah, nggak mungkin kan lo nggak ngedit dulu orang nih. Iya, itu dia. Makanya bukan soal, bukan sihir. Oke. Oke, lihat ya. Satu, dua. Wow. Yo, lu yang bener lu. Asli lah. Coba lihat. Real bro. Real Cubers. Asli. Udah. Tunggu. Itu kan tadi pilihan lo. Sekarang gue deh nentuin. Ini gue mau dirubah jadi handphone. Lu dirubah jadi handphone? Enggak, ininya apa? Oh ininya. Ininya apa? Duitnya apa? Dirubah jadi handphone, saya yang bawa yang pantar. Aduh. Oke, coba ya. Oke, jadi gini ya. Handphone ya, handphone apapun itu ya. Oke, Bo Vernon di bukan sulap, bukan sihir. Oke. Siap. Coba ya. Kita lihat ya, ini kan duit 100 ribu nih. Gue gak tau sebenarnya duit 100 ribu tuh bisa dapat handphone apa zaman sekarang gitu ya. Oke. Oke, kita lihat. Satu, dua, tiga, lihat.
Wih. Oh my. Beneran loh. Beneran loh. Nyala lo, nyala lo, nyala lo. Coba kasih lagi, Bob. Emang mau apa? Jadi gini, lo mau apa? Ini makan ya, coba pengen dulu dong. Oke, boleh. Ini real ya, ini beneran loh. Beneran. Coba ya gue foto. Oh bisa, bener. Bisa bener? Bener. Ya, yang namanya handphone bisa foto, Bu. Iya, tapi ini beneran handphone, kok bisa sih? Yang bilang lemper siapa? Oke, okay, sekarang ini. Kalau lu kan udah handphone nih. Sekarang lu deh. Oke, okay, gue ya. Nih, jadi gini, Cubers yang di rumah. Ini kan sebenarnya ini kan koleksi kita. Okay. Ini kan di Cubicle kan ada Diri sama Olive. Ini punya Olive nih. Oh gitu. Punya dia nih, pajangannya dia, motor ini. Nah, gue iri dari awal Cubicle. Gimana lu ya? Dikasih motor, gua dikasih motor nih sama timnya. Boleh-boleh. Jadi gue pengen ada dua lagi. Satu lagi buat lo. Iya, yang menyerupai beginilah, agak beda dikit sama salah motornya. Boleh-boleh. Sekarang gini, lo kan minta motor ya? Gue minta motor. Mudah-mudahan bisa. Sekarang gini, berarti ya. Pakai mudah-mudahan. Ya udah deh. Oke, Bo Vernon, ini cube-nya di hoopla ya? Di hoopla, benar. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sihir. Oke, satu, dua, us. Ah, yang bener lo. Jadi lo satu lagi untuk lo. Gak ngerti gue. Lo lihat, gue baru sekali diundangnya gue kasih motor. Wow, viewers. Aslinya juga jadi ya, mesanya. Jadi, luar biasa loh, ini amazing, Bo. Terakhir deh, kalau lo emang jago, rumah gue. Ngapain? Jadi Aliando. Oh, itu waduh, lupa. Itu susah dong kalau kayak gitu. Ntar gue ngomong orang talent kalau kayak gitu. Itu beneran, Pak. Itu bukan sulap. Bukan magic. Viewers, untuk tahu lebih lanjut tentang magic dan juga ini hibur, langsung aja akses apa, Bo? Langsung akses ke cubicle.id, klik jelajah, pilih cube-nya hoopla. Ya, betul sekali ya. Kalau gitu dari tadi udah ya bersulap-sulap, bermagic-magic, sekarang saatnya kita nantang cubers yang ada di rumah. Nah ini nih, jadi challenge-nya adalah ya bikin video sulap terkeren mungkin, terbaik mungkin. Lalu mention ke Twitter kita di @cubicle_id dan mention ke @netmediatama menggunakan hashtag cubicle. Nanti yang terpilih mendapatkan iPhone 6. Wey, iPhone 6 ya lu. iPhone 6 kan? Ya lu sulap. Jangan gitu. Oke, kalau gitu thanks for coming. Thank you, Bo. See you next time. Oke, kalau gitu gue cabut dulu ya sekarang ya. Oh iya, boleh. Siap. Oke. Hati-hati, Bo. Ah, yang bener lu. Ini sebenarnya gimana sih, dia tuh makhluk apa sih? Mau dong bisa terbang kayak gitu ya? Iya, pengen lo terbang hati gue. Oke, viewers, untuk lihat lagi lebih lanjut bintang tamu kita yang unik dan kreatif, stay tune, jangan kemana-mana. Only on Cubicle.